Sebagai upaya mitigasi, Polri juga telah meluncurkan aplikasi karantina presisi pada awal bulan Januari 2022. Hal ini merupakan respon Polri terhadap instruksi Presiden dalam konteks pencegahan, pengendalian, dan pengawasan pandemi COVID-19 di kawasan perbatasan serta pintu masuk menuju Indonesia untuk mereduksi pelanggaran kekarantinaan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.